cinta, oh bagimu mungkinkah ia mampu mengubah pikiranmu tentang diriku yang seria menanti kan tiba. Ada banyak lagi perkara yang saya perlu selesaikan dekat pejabat ini. Lagipun, Cik Luna ada minta saya sediakan kertas cadangan untuk bajet. Kalau aku jadi engkau, aku tak ada tunggu tau. Keluar je. Belah je. Maaf Cik Mi, saya tak boleh buat macam tu. Sebab saya ada tanggungjawab ke sini. Saya tak boleh lepaskan macam tu je. Dah tinggallah. Yang kau tercegat lagi kat sini ni buat apa? Pergilah siapkan kerja kau. Lagi cepat kau boleh siapkan kerja kau, lagi cepat kau boleh keluar daripada syarikat ni. Pergi buat kerja. Hey. Ambil tisu ni, lap air mata kau. Banjir satu pejabat pula. Nombor satu, dia pecat Salihah sebab dia cemburukan Salihah dengan Haikal. Dah nak kahwin pun cemburu lagi. Nasib baik Haikal nak teruskan perkahwinan. Kalau dia batalkan macam mana? Betul lah apa yang Lona buat tu ni. Yalah, dia dah kahwin. Buat apa nak pakai pembantu peribadi lagi? Salihah dah balik kampung. Dia nak kahwin dah kan? Mana Imi tahu Salihah nak kahwin? Dia cakap. Imi dengar. Dia cakap dengan nenek itu. Dengar tak habis. Memang dia kena kahwin. Tapi lelaki itu sepatutnya kahwin adik tiri dia. Tapi adik tiri dia tak nak. Jadi dia lah yang kena kahwin dengan lelaki itu. Itu sebab dia tak nak balik sana. Dia sanggup tinggal sini, kena maki dengan Lona.
daripada balik ke sana. Ada lagi ke kahwin paksa ni, Nek? Ha? Ada. Dia dah nak kahwin dah ke? Bila dia dah balik sana, paksalah dia kahwin. Buat apa kat sini? Kenapa tak balik lagi? Saya tengah siapkan sikit lagi kerja. Sebab lagi cepat saya siapkan kerja saya, lagi cepat saya balik kampung. Lagi cepat boleh kahwin kan? Tapi kalau kau tak jadi kahwin, aku ingat aku nak ambil kau kerja dengan aku. Tak boleh, Cik Mei. Lagipun Cik Lona dah tak nak tengok muka saya dah. Dia tak nak tengok muka kau itu dia punya pasal lah. Aku nak. Tapi kalau kau tak nak, aku tak paksa. Aku percaya sedikit waktu kan terbuka hati yang kau bawa. Sambut tanganku, biar ku bawa kau ke tempat yang tiada orang tahu. Ku pergi sendiri dan takkan kembali. Cik Mei, saya bukan pekerja Cik Mei lagi. Jadi Cik Mei tak boleh nak hoi-hoikan saya lagi seperti dulu. Oh, okey. Aku takkan hoi-hoikan kau lagi. Aku cuma nak hantar kau balik. Itu je. Jom. Saleha. Saya nak habiskan masa saya dengan awak malam ni. Cik Mei nak habiskan masa malam ni dengan saya? Saya bukannya nak habiskan masa saya dengan awak atas katil. Tapi kat tempat lain. Kau punya ni, aku punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni
biar aku buat semua untuk kau. Okey. Bagilah aku peluang buat baik pula. Mesti buat jahat je. Biar aku suapkan kau, eh. Tapi Jimmy, saya suapkan. Tak apa. Angah, cepat makan. Nanti kau menyesal tau, kau tak nak makan. Aku lihat dia di sana, aku ingin mendekatinya. Aku cuba menghampirinya, lalu aku menyapa dia. Dia pun membuka bicara, dan aku mulai mengenalnya. Kita mulai bermain mata, mula timbul rasa bahagia. Bila dia mendekati diriku, hatiku rasa sesuatu. Bila dia senyum pada diriku, hatiku rasa tak menentu. Kenapa cik gelakkan saya, cik? Tak adalah engkau. Macam engkau saja makan, atau bila masa aku nak makan? Dah cik nak suapkan saya. Saya buka je lah mulut saya macam... Haa, tahu pun. Macam engkau saja yang hangat, aku suap je lah. Takpelah. Biar saya suap sendiri. Susahlah benda ni. Saya kena tangan lagi. Senang main. Bila dia mendekati diriku, hatiku rasa sesuatu. Bila dia senyum pada diriku, minum rasa tak. Saya ke mana ni? Okey, kita dah sampai. Tapi sebelum tahu, kena janji dengan saya. Jangan buka mata kau. Saya janji. Janji? Ya, saya janji. Tunggu kat sini sekejap. Baik, Cik Imi. Sekarang kau boleh buka mata. Selama ia jadi.
boleh jadi saya lambat lagi, Cik. Aku sengaja beli awal. Nanti masa saya jadi kau tak ada kat sini. Kan? Bangun, bangun, bangun. Kita dah sampai rumah dah ni. Cik. Cik nak saya tolong sediakan air mandi untuk Cik, ya? Okey. Saya tolong sediakan, ya? Cik! Ya Allah! Maafkan saya, Cik. Saya tertidur, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak apa, tak apa. Biar aku yang bukakan pintu untuk kau. Ya Allah. Ya kan dah sampai kampung sebab tak sempat nak ucap selamat tinggal kat nenek. Imi bawa Saleh pergi mana? Bawa pergi mana apa ni, Nek? Dia kena pergi pejabat, siapkan semua kerja-kerja dia. Dah tak sabar nak balik kampung lah tu. Alah, tunang dah tunggu. Imi ni mentang-mentang Saleh nak berhenti, ha? Mendera dia macam tu. Nenek tak fahamlah. Lona dengan Imi sama je. Tak habis-habis mengerjakan dia. Orang penat juga. Malam pun suruh kerja. Dah, jom naik atas. Tutup pintu. Menunggu panggilan ku.
Ayla berkemas. Dah malam dah. Besok berkemas, ya? Ini tak sanggup tengok. Sedih. Saya dah nak balik besok. Dah tak ada apa-apa lagi untuk saya dekat sini. Tak ada. Saya nak balik kampung ke? Kalau terpaksa kahwin dengan orang tu macam mana? Salihah kahwin dengan orang yang Salihah tak suka. Kalau boleh, Salihah boleh cari orang yang Salihah suka. Kahwin dengan dia. Ambillah ni. Banyak mana. Saya ambillah. Selepas ni saya tak kerja lagi. Mungkin perlukan duit kan? Ambillah. Saya mahu tak beri duit. Saya mahu tak beri terima duit sebanyak ni. Kalau sayangkan nenek, ambil duit ni. Sediakan keperluan dia untuk kali terakhir. Mula-mula, aku kena sediakan air mandi untuk dia. Apa yang kau nampak dalam bathtub aku? Saya tak nampak apa-apa, Cik. Saya cuma nampak kepala Cik. Betul kau nampak kepala aku je? Betul, Cik. Sumpah, Cik. Saya tak nipu. Saya memang nampak kepala Cik je. Benda lain? Tak. Saya tak nampak benda ni. Kau dah nak pergi ke? Jaga diri dia dulu. Sama jalan. Terima kasih, Cik Mi.
ini baru kau nak berbaik dengan aku. Siti, kasut saya mana? Siti! Mana pula Siti yang sudah lewat kerja ini? Kau buat apa kat sini? Ha? Dah tak ada kerja lain lagi dah. Kau nak pecahkan kereta aku? Tak. Bukan, cik. Saya Bunga. Bunga? Yalah, bunga tu yang cik bagi kat saya tu. Saya nak bawa balik kampung. Ah, kenapa tak cakap? Ambil. Terima kasih, cik. Sama-sama. Cik, saya dah nak pergi. Okey. Cik, saya dah nak balik. Baliklah. Dia ni tak nak pelawa aku naik kereta dia ke? Cik, saya betul-betul nak balik ni. Jalan kaki. Jalan elok-elok eh. Jaga diri. Selamat jalan. Bye. Kau jangan ambil dia. Kau jangan hantar dia ke stesen bas. Jangan tengok dia tinggalkan kau. Kau takkan sanggup hadapi semua tu nanti. Ha? Sebab lepas ni, kau takkan jumpa dia lagi. Takkan. Ini yang aku tak suka ni. Maafkan segala perbuatanku kepadamu. Ku pergi sendiri dan takkan kembali. Teman aku buat kali terakhir, aku telah jatuh. Jom. Aku hantar kau pergi stesen bas.
Tak apalah, Cik Mi. Saya tak nak susahkan Cik Mi. Mak dah cakap dah, Mak nak pulang ni ha, rantai barang-barang ni semua, pinggan mangkuk, almari, meja makeup, meja makan semua nak bagi dia, tak nak. Dia nak Ita juga, atau Mak kena pulangkan balik semua duit dia, Ita. Itulah Mak, pergi guna duit orang sampai RM10,000 tu kenapa? Kita nak balik guna apa ni, Mak? Jap. Ita kahwin je dengan dia, habis kita. Tak akan, tak kuasa Ita. Selepas tahun dua, Ita yang kena salin lamping dia. Tak nak. Iyalah salin lamping je, bukan buat apa pun. Ya Allah, ni kenapa susah sangat nak kahwin? Mak, suruhlah anak mak yang lain, Mak. Ita tak nak, Mak. Kau nak, Mak ada banyak ini dengan kau je. Dia dah tua, Mak. Kau nak siapa? Yang muda pun tak nak kau. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Leha? Kenapa balik ni? Tak kerja lagi dah, Ayah. Lia dah kena pecat. Ni seorang lagi badak apa benda ni? Mama, seorang lagi ni sibuk je lah. Mak, tu. Penyelamat Mak dah sampai. Siapa? Kak Leha. Kak Leha dah balik. Buang Kalau aku jadi kau lah kan, dah dapat kerja elok-elok, gaji banyak, mesti aku akan jaga kerja tu elok-elok. Cik Luna dah nak kahwin. Jadi dia dah tak perlukan pembantu peribadi. Habis Encik Imeh tu, dia tak nak pakai kau kan?
Entah. Cik Ime tu Azira punyalah. Hampir dia. Inilah Leha. Aku sebenarnya sedih. Haji Hussein tu, dia tak nak kat aku. Tiba-tiba dia nak kat engkau. Betul? Apa itu ingat Leha ni tak ada cita rasa ke? Cita rasa. Leha, cita rasa kau ada tak macam Encik Ime tu? Kak Ita, berapa kali nak cakap? Encik Ime tu cita rasa Azira lah. Yelah, kau ambil lah dia. Apa ni? Zira, nak berbaik tak lah. Sekejap je. Bagi je lah, dia nak kasut je. Kedekutnya kau ni. Cantiknya. Macam pasal Cinderella lah. Zira nak lah. Zira, tak boleh. Ini kan sebab. Bagi je lah, Cai. Bagi dah Cai, Kenapa kedekut sangat ni? Kasut lah. Aku tak tahu. Kenapa sebelah je kasut? Kasut lah. Mana lagi sebelah? Ke angkasa dan kembali, ku tetap berada di sisi. Cinta kita bagaikan fantasi. Kau lah yang ku miliki, kau lah yang ku mencari selama-lamanya. Reality.